Dalam perkembangan sama, Khairi berkata pemeriksaan status aplikasi MySejahtera di setiap premis, terutama pasaraya, perlu diperketatkan bagi memastikan individu yang berada di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah tidak masuk ke premis. Pihaknya mengesan berlaku ketidakpatuhan kerana masih ada individu didapati melakukan daftar masuk antaranya di pasaraya walaupun berada dalam tempoh kuarantin. Seminggu ini sahaja berlaku 523 check-in MySejahtera, yang mana check-in itu adalah orang positif ataupun orang yang ada perintah kuarantin rumah. 18% daripada check-in 523 ini berlaku di pasaraya, maknanya deputi supermarket. Ya. Jadi kita minta supaya pemilik-pemilik premis, mana-mana premis lah, supaya pengawasan pintu masuk dibuat dengan ketat. Dia dapat check-in maksudnya pegawai keselamatan ataupun jaga di situ, dia tak check betul-betul. Dia lepaskan sahaja. Jadi kita minta supaya di pasaraya